Australia. Negara yang sudah berumur 2000 tahun ini merupakan negara sekuler di mana pemeluk Islam sangat minoritas. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, di Italia sendiri Islam menempati urutan agama terbesar kedua setelah Katolik. Seperti apa perkembangan Islam saat ini? Ikuti perjalanan saya hanya di Jazirah Islam. Romawi atau dalam bahasa Arab disebut Rum ini merupakan surat Al-Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kebesaran kerajaan Romawi jugalah yang membuat pasukan Islam dari Afrika Utara tertarik untuk melakukan ekspedisi hingga pernah menguasai kepulauan Sisilia sampai ke Italia Utara. Bahkan hampir memasuki kota Roma. Di awal abad ke-14, invasi Islam tidak begitu kuat, sehingga tak mampu bertahan lama. Dan kini, Roma dikenal sebagai pusat agama Katolik. La chitarra e suono per te il tempo di imparare. Vatikan, tempat Sri Paus bertahta selaku pimpinan tertinggi umat Katolik dunia, berada di tengah kota kuno ini. Senti questa voce. Lalu, adakah masjid di negeri ribuan gereja ini? Amore, 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 è quello che so dire. Islam sekarang menjadi agama terbesar nomor dua di Italia ya, setelah Kristiani kan. Tentunya juga terdapat masjid terbesar di Eropa, menempati area kurang lebih 30.000 meter dan bisa menampung 12.000 jamaah. Saya pun membuktikannya. Centro Islamico Culturale di Italia, alias Masjid Agung Roma. Bangunan yang terletak di lahan seluas 30.000 meter persegi ini telah menjadi simbol toleransi keberagaman di Italia. Bangunan berbentuk segi empat ini merupakan mahakarya dari arsitek ternama Italia, Paolo Portoghesi, yang juga bekerja sama dengan para seniman asal Maroko. Saat memasuki masjid ini, saya merasakan aura yang sangat berbeda. Mungkin karena arsitekturnya yang indah, atau memang konsep masjid ini dibuat dengan sebuah sentuhan pemahaman yang kuat terhadap Tuhan. Simbol
simbolisasi pepohonan dengan rangkaian batang dan ranting tercermin dalam interior masjid, seolah meleburkan keberagaman dalam satu kesatuan yang kokoh. Ada satu perasaan yang tertuju penuh ke arah langit, yang membentuk suatu kekuatan misterius. Seperti halnya pilar-pilar kokoh, laksana tangan yang terangkat ke atas saat sholat. Tata cahaya dari bangunan ini pun terasa menyiratkan kelembutan. Jiwa saya pun terpanggil untuk lebih merasakan kedekatan pada Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan masjid yang dipercaya sebagai masjid terbesar di Eropa ini tak terlepas dari jasa almarhum Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, pemimpin Arab Saudi kala itu. Keseluruhan pembangunan masjid yang pernah menuai kontroversi ini didanai oleh 24 negara Islam, di mana Indonesia juga ikut berperan. Arab Saudi sebagai pencetus ide dan penyandang dana terbesar ikut menjadi saksi proses panjang pembangunannya yang hampir memakan waktu selama 20 tahun. Tujuan utama dari pendirian masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga refleksi dari integrasi sosial yang menjembatani Islam dengan dunia barat. Namun, tidak mudah mendirikan sebuah bangunan berbentuk masjid di Italia. Berbagai kecurigaan, tentangan, dan kecaman dari kelompok rasisme pun membuat proses pembangunannya berjalan begitu pelan. Akhirnya pada tahun 1995, masjid yang mampu menampung 40.000 jamaah ini berdiri dengan gagahnya dan menjadi kebanggaan umat Muslim Italia yang kini sudah berjumlah kurang lebih 1,5 juta jiwa dari 60.770.000 penduduknya. Angka yang cukup fantastis di tengah negara yang sangat Katolik ini. Jumlahnya pun menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dari hari ke hari. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya mu'alaf yang telah menemukan Islam melalui takdirnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebuah perjalanan hidup yang dituntut Allah untuk meraih hidayah itulah yang saya temukan dari seorang pria Italia. Nama Stefano Romano. Seperti apakah ia memaknai keislamannya? Stefano Romano, pria berumur 36 tahun ini adalah sosok mu'alaf yang menemukan Tuhan berkat kecintaannya terhadap dunia fotografi. Musik dan melukis adalah hobinya sejak kecil. Bahkan ia pernah menjadi seorang DJ di sebuah diskotik saat masih berstatus mahasiswa. Kecintaannya pada dunia seni membuat pria yang memiliki nama Muslim Abdul Al-Basir ini memutuskan untuk menggantungkan hidupnya dari balik kamera dan menjelma menjadi seorang fotografer profesional. Important to me to lead me in this way part of life of Islam. I repeat my website. It's like defeat photography. You must let enter the right portion of light, not much to burn the soul, but enough to destroy the darkness. Tapi
Stefano bukan sekedar fotografer biasa. Ada hal yang lebih menarik dari kisahnya, hingga membuat saya tak henti bertanya. And my interest to Islam start with my work, with photography. Because I start to work 5 years ago with Muslim community in Rome. And I'm a portrait photographer. So for me, the perfection of the portrait is the face of woman with hijab. Because there are any distraction, the focus is only on the face. So I start to take photo with woman with hijab without to know the meaning of hijab. And then I studied a little about Islam and hijab. And I really start to go inside the real meaning of hijab. غير المقدوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر. Ya, lewat kamera dan lensa, ia menemukan jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya terketuk untuk meyakini Islam dan mengimaninya. Always still my wife say, before to learn about prayer and Arabic language, it's say important is niya, no? So when you start the first time to pray alone, ask to God everything. So sometimes happen when I'm alone, I'm still not converted, I'm really scared to convert, no? I ask in the night, Ya Allah, help me, because I know I'm a bad man. I know I do a lot of bad things before. Now I try to change. It's better because it's a little step. Terlahir dari keluarga Katolik yang sangat taat membuatnya tak gentar untuk tetap bersyahadat. Akhirnya, keluarga pun mendukung pilihannya. Lalu apa yang berbeda dari Stefano setelah menjadi seorang mualaf? The problem is, my life before it was a bit trouble. And when I take picture of Muslim people, when I open in my room, along the picture, the photo in the laptop, I found peace in the people. And inside me there is a bit of hunger. Why they are happy and I'm not happy like them? What's the difference? But after my conversion, I really, really different from before. I was peaceful inside me. Lahir kembali, itulah yang dirasakan sarjana psikolog dan filsafat dari Universitas Roma ini setelah memeluk Islam. Kesungguhannya pun ditunjukkan melalui kegigihannya mempelajari Al-Quran. Ia pun berusaha mengenal komunitas Muslim lebih banyak dan belajar tentang agama di pusat pendidikan Islam, termasuk kelompok pengajian Indonesia. For 2 years, I go to every Sunday to study Iqra and Quran. So I go there because I need to choose what kind of Islam could be perfect for me. But when I meet Indonesian people, I saw there is something different. And when I meet my teacher of Al-Quran, Kaberi, I saw, okay, maybe she really show the Islam I like. Di sanalah kemudian Stefano bertemu dengan belahan jiwanya, Bayu Bintari Fatmawati. Muslimah Indonesia dari tanah Jawa inilah yang membuatnya memantapkan hati untuk memenuhi sunnah Rasul, menikah. Pria yang sudah 3 tahun menjadi mualaf ini memang punya kesan yang mendalam terhadap Indonesia. Really, I really, really miss Indonesia because I know here is still dark for me because remember me, my last life for Indonesia, new life for me. So when I was in Indonesia, it's really like my home. Pribadi yang hangat dan ramah membuat perbincangan kami tidak berhenti begitu saja. Stefano ternyata ingin memperlihatkan sesuatu yang baginya sangat berharga. Hey, no.
Do you wanna see my photo? Your photo? Yes. Right now? Yes. Okay, my pleasure. Nah, kebetulan sekali saya diajak sama Stefano Romano untuk melihat karya-karya foto dia yang dipajang di sebuah pameran. Exhibition, right? Yes. Okay, we can go now? Yes. Yeah, kita langsung lihat aja yuk. Come on. Kesukaannya memotret komunitas muslim dan wanita berhijab dari seluruh penjuru dunia telah membawanya mengenal Islam. Hingga ia merasa bahwa hijab tidak sekedar pilihan, tapi juga sebuah kewajiban. Telah mempertemukan segala perbedaan dan menyatukannya dengan indah lewat identitas wanita muslimah, yaitu hijab. Sedangkan bagi Stefano, fotografi tak ubahnya seperti keyakinan. Begitu pula Islam, tidak hanya indah sebagai objek foto, tapi juga menjadi cahaya hidupnya. Tidak heran, ia selalu mengusung tema pada setiap fotonya dengan nama La Dolce Luce, alias cahaya manis. For me, the light is the most important things. So I call my photo exhibition Cahaya Manis. One of the best surah for me is An-Nur. This is for me really important because with my work I try to capture the light. I ask this, please, God, Ya Allah, give me the light. And please keep for me the light because I know I live in the darkness. So maybe the only way to go to the light is it's like really like photography. Ya, ia percaya bahwa Islam adalah cahaya yang membawanya menuju sebuah kebenaran yang hakiki. Wa min syarri ghasikin idza waqab.